Saudara, belasan anggota kepolisian dari Polres Metro Jakarta Barat diserang warga di kawasan Kompleks Permata Kampung Ambon, Cengkareng, Jakarta Barat saat patroli. Sejumlah warga menyerang petugas yang sedang berpatroli di Kompleks Permata Kampung Ambon, Cengkareng, Jakarta Barat, Rabu malam. Warga setempat melempari batu ke anggota kepolisian. Kami sengaja tidak menampilkan secara utuh visual ini, saudara, karena mengandung unsur kekerasan. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari Syam Indardi, menyayangkan penyerangan ini. Saat ini pun, Polres Metro Jakarta Barat masih mendalami motif aksi penyerangan kepada polisi. Ya, alhamdulillah tidak ada korban. Anggota bisa melanjutkan tugasnya dengan selamat, sehat. Ya, kami menyayangkan hal ini. Ini masih didalami oleh Polres Metro Jakarta Barat. Apa kira-kira motif dari beberapa oknum masyarakat yang melempari anggota kami? Ya.